Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim SAR memperpanjang masa pencarian korban, pasalnya seminggu pasca kejadian, 5 korban banjir dan juga longsor masih belum ditemukan. Perpanjangan masa pencarian sejalan dengan masa tanggap darurat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat hingga 21 Maret nanti. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan berhasil menemukan ada 24 orang yang tewas dalam banjir dan juga longsor. Korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 5 korban lainnya masih dicari. Korban yang meninggal di Pesisir Selatan berjumlah 24 orang dan sudah teridentifikasi. Dan dalam pencarian berjumlah 5 orang. Dan dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan, tanggap darurat dari tanggal 8 sampai dengan 21 Maret 2024.